Halo guys, jumpa lagi dengan channel yang selalu update perkembangan otomotif di tanah air. Di sini saya mau mereview bahwasannya BIT tahun 2023 sudah mulai didistribusikan atau sudah mulai ada di dealer-dealer. Khususnya ini di dealer Surabaya guys, dealer Budi Utama. Kebetulan ini tampilan BIT CBS atau tipe paling rendah. Untuk masalah harga, ini harga OTR Surabaya. Untuk BIT CBS, saudara, untuk BIT CBS ini OTR Surabaya harganya 19.385. Untuk tipe CBS. Adapun untuk tipe ISS 20.85.000. Untuk tipe BDX 20.185. Untuk Beat Street 20.045. Itu harga OTR Surabaya. Untuk wilayah Sidoarjo dan Gresik ada perbedaan lebih mahal sedikit, guys. Ini tampilan BIT tahun 2023. Ini bocoran harganya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Adapun untuk mengetahui ciri-ciri Honda BIT atau umumnya tipe yang lain itu dari nomor rangka. Nanti saya tunjukkan perbedaan di NIK-nya. NIK-nya guys, ini guys saya tunjukkan biar memahami ciri pembuatan antara tahun 2022 dan 2023 guys. Nah, ciri khas tahun pembuatan 2023 ini kodenya PK. Nah, ini PK guys. PK ini, motor ini sudah tahun pembuatan 2023. Yang 2022 seperti apa? Ini saya kasih contoh yang 2022. Ini NIK-nya yang tahun 2022 yaitu NK. Ini guys, NK. Ini nanti di surat menyurat kendaraan STNK dan BPKB tertera. Jadi kalau NK biarpun belinya tahun 2022 tetap motor itu tahun pemakaian, tahun pembuatan 2022. Tentunya memang ada perbedaan di BBN. Kalau beli yang 2023 pastinya harganya lebih mahal di BBN nanti guys. Karena harga yang tertera itu harga tahun 2022 guys. Ini perbedaan biar kita paham. Alright,